السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. إلى قوله وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع من الشيخ ويقبل منه من في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا لئلا يتسم بالنفاق وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره وأن يحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفى عن لوث شيطنه وعلى كل حال أن يختار الفقر على الغنى. Di pertemuan yang lalu telah dijelaskan dan diterangkan memuliakan guru secara zahir. Kali ini melengkapinya dengan memuliakan guru secara batin. Kedua-duanya harus dijalankan, tidak boleh dipisah. Minimalnya yang harus lebih dijalankan itu batinnya, karena batin tempat penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah itu tidak pernah melihat zahir kalian, baik fisik maupun pakaian. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian atau dari kalian itu adalah hati. Tentu hati ini lebih penting untuk dibersihkan dari segala penyakitnya daripada zahir. Ada jerawat sedikit, ada bisul, ada bekas atau yang lain sebagainya di wajah atau semisalnya, itu enggak masalah. Mungkin kalau mau nyari jodoh masalah. Waduh, orok boroe, ada bisulnya, ada ininya, ada itunya. Tapi untuk kebahagiaan kehidupan di akhirat itu bukan tergantung bersihnya kulit, wajah, pakaian, tapi tergantung kepada bersihnya hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang manfaat di hari itu
orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih dari segala penyakitnya. Bukan orang yang punya duit banyak, harta yang banyak, tapi orang yang membawa hati yang bersih, hati yang sehat dari segala penyakitnya. Nah, karena itu penting, lebih harus dipentingkan dan didahulukan adab batin daripada adab zahir, walaupun kedua-duanya harus dijalankan. Adab zahir dijalankan, adab batin dijalankan. Tapi yang diutamakan adalah adab secara batin. Lah apa adab secara batin? Memuliakan guru secara batin, yaitu anna kullama yasma'u minasyekh, bahwa segala sesuatu yang didengarkannya dari seorang guru, wa yakbalu minhu, dan ia menerima minhu dari gurunya, dari apa yang disampaikan, fid zahiri dalam zahir, la yunkiruhu fil batin, jangan sampai ia mengingkarinya secara batin. Gurunya menasihati, gurunya menyampaikan, gurunya mengingatkan, gurunya menjelaskan. Murid mendengarkan nasihat gurunya, penjelasan gurunya, keterangan gurunya, dan ia menerima itu. Secara zahir ia menerima, karena apa? Benar-benar mendengarkan, konsentrasi, fokus dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Berarti kan bagi dia sangat jelas. Murid tadi itu menerima apa yang disampaikan gurunya dengan sangat jelas, karena dia mendengarkan dengan benar. Bukan mendengarkan dengan sambil ngelamun atau mendengarkan sambil tidur. Ini mendengarkan dengan benar, difokus, konsentrasi, memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Secara zahir ia menerima. Karena apa? Dia diem, dia tidak tidur, tidak noleh-noleh, kemudian mendengarkan benar-benar apa yang disampaikan gurunya. Nah, ini jangan sampai kemudian diingkari sama si murid itu di dalam batinnya. Masa iya sih? Dalam hatinya si murid tadi itu, masa seperti itu, kok kurang masuk akal ya, tidak seperti ini ya, dan ini dan itu dan yang lain, diingkari apa yang didengarkan dia dari gurunya, apa yang diterimanya dari gurunya secara zahir itu diingkari secara batinnya. Ini berarti tidak memuliakan, tidak menghormati gurunya. Karena dia harus menerima, sebagaimana ia menerima secara zahir, dia juga harus menerima secara batin. Tidak boleh mengingkarinya. La fi'lan wa la qawlan. Jangan diingkari perbuatannya guru atau perkataannya guru tadi itu secara batin. Dengan perbuatannya dia atau perkataannya dia, diingkari perkataan guru dengan perbuatannya misalnya, atau diingkari perkataan guru dengan perkataannya kepada temannya atau kepada orang lain, ini enggak, ini jangan sampai ya, jangan sampai mengingkari perkataan atau penjelasan guru yang ia dengarkan, baik itu secara perbuatannya ataupun perkataannya. Kenapa? Ya, kalau dia menerima secara zahir tapi ia mengingkari secara batin, baik lewat perbuatan atau perkataannya, itu yattasima bin nifak,
berarti dia memiliki tanda orang-orang munafik. Sifatnya orang munafik itu zahir dengan batin berbeda. Zahirnya beriman, batinnya enggak. Seperti itu yang disebutkan oleh Allah tentang orang-orang munafik di dalam ayat Al-Quran. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Orang-orang munafik itu kalau bertemu orang-orang yang beriman, kami beriman, seakan-akan mengatakan apa, anta wa ana sawa, kamu dan aku sama, atau ana wa iyak sawa, kita sama. Tapi batinnya, atau ketika bertemu dengan teman-temannya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, qalu inna ma'akum, mereka akan berkata inna ma'akum, kami bersama kalian. Jadi kalau bertemu orang beriman, kami beriman seperti kalian. Kalau bertemu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kita bersama kalian. Dan menjelaskan kepada orang-orang kafir itu perbuatannya dia itu kepada orang-orang beriman apa? Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami ini membodohi mereka. Mereka menjelaskan kami melakukan itu, berkata seperti itu kepada mereka hanya membodohi mereka. Pastinya kami sama dengan kalian. Itu orang munafik. Lah kalau seorang murid menerima dari gurunya, iya, menerima secara zahir, dijelaskan, diterangkan, dia memahaminya, mendengarkan, diterima secara zahir, tapi secara batin diingkari, ini berarti menyerupai atau ada tanda-tanda nifak dalam dirinya. Karena itu tidak boleh diingkari. Jangan mengingkarinya baik secara perbuatan dan perkataan agar tidak terjerumus di dalam tanda-tanda kemunafikan. Karena orang munafik lebih pedih azabnya dari orang-orang kafir. Allah mengatakan kepada mereka apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu diletakkan oleh Allah di neraka paling bawah. Neraka jahanam yang paling bawah. Kemudian walan tajida lahum nasira, tidak akan menemukan. Ya, mereka tidak akan menemukan penolong yang menyelamatkan. Tak kasih gambaran, laut itu dalam. Orang untuk sampai ke dasar lautan, apalagi di tengah, itu sulit. Kenapa? Gak akan mampu. Alat yang dipakai atau dirinya tidak akan mampu. Kayak gitu ya. Kenapa? Masing-masing punya ukuran. Alat ini ukurannya kedalamannya sampai sekian. Selebihnya kalau dilakukan bisa membahayakan. Ada ukurannya. Sampai dasar sulit. Kalau di pinggir-pinggiran masih gak terlalu dalam. Tapi kalau di tengah dalam, sulit sampai ke dasar lautan. Lah untuk menyelam sampai dalam berat, susah. Sama halnya apa? Neraka. Neraka itu bertumpuk seperti rantang, rantang numpuk. Untuk ngambil langsung yang paling bawah ini sulit. Mau gak mau harus apa? Melepas yang atas satu persatu baru ngambil yang
bawah, nggak bisa ngambil yang bawah langsung. Mau nggak mau melepas yang atas dulu, satu, dua, tiga, baru yang paling bawah yang keempat bisa ngambil. Neraka juga gitu bertumpuk. Kalau kita mau masuk yang paling bawah, neraka jahanam. Loh, neraka yang pertama aja sudah kita panas, nggak mampu. Mau nyelam ke yang kedua, tambah panas. Ketiga tambah panas, nggak mungkin mampu sudah. Nggak mungkin mampu, wong kita api dunia nggak mampu, apalagi api akhirat. Api lilin kita nggak mampu menghadapinya, apalagi api akhirat. Loh, karena itu kita secara batin tidak boleh mengingkari apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan dari guru, baik itu dengan perbuatan kita ataupun dengan perkataan kita secara batin, agar selamat dari sifat nifaq. Wa illam yastati, maka kalau dia enggak mampu. Enggak mampu artinya apa? Belum bisa menerima secara batin dari apa yang didengarkan dia dari gurunya. Belum bisa menerima, belum bisa mensinkronkan, menggabungkan kesamaan antara zahir dan batin. Belum mampu dia. Secara zahir dia bisa, secara batin belum. Belum bisa mencocokkan. Ya apa? Ya yatruk sohbatahu, dianjurkan bagi dia untuk menjauhi gurunya. Dijauhi. Dia tadi diterima, dia kan diterima menjadi murid untuk dididik, untuk diobati, untuk diperbaiki dirinya, diterima. Tapi kalau adab secara batin dia belum bisa menggabungkan, menyamakan antara zahir dan batin, dianjurkan bagi dia untuk menjauhi gurunya tadi itu. Kenapa? Bukan berarti gurunya buruk, tapi takut keburukan kepada dia. Dia ingin diselamatkan sama gurunya. Tapi karena mungkin dia melakukan sesuatu hal yang belum pantas untuk diselamatkan, apalagi itu dapat lebih membahayakan dirinya, lebih baik dia menghindar. Lebih baik dia menghindar. Apakah karena benci kepada gurunya? Tidak. Sampai kapan dia menghindar? Sampai dapat menyamakan zahir dan batin. Ila an yuafiqa batinhu zahirahu. Sampai batinnya dan zahirnya itu cocok. Pelatih bola. Itu kalau ngambil pemain baru, itu terkadang pemain baru ini dengan pemain yang lama gak cocok. Akhirnya apa? Dia mungkin di pertandingan diturunkan gak selalu bersama. Mungkin di akhir menit kesekian baru diturunkan untuk melatih kecocokannya. Tapi selain itu di pelatihan dia dilatih dengan kuat bagaimana bisa cocok, bisa serasi, sehingga bisa diterjunkan di permainan dari awal laga. Nah, sama dengan seorang murid tadi itu, menjauh, mengobati dirinya, bagaimana bisa mencocokkan antara batinnya dia kepada gurunya sebagaimana zahirnya. Zahirnya menerima, zahirnya, tapi batinnya bagaimana bisa cocok. Nah, kalau sudah cocok baru gabung lagi, mendekat lagi. Kalau belum, ya sudah, selama belum cocok ya dia bagaimana caranya mencocokkan, menserasikan zahir dan batin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yahtariza an mujalasati sahibi su, hendaknya ia menjauh dari kawan yang buruk.
duduk dengan kawan yang buruk. Jangan sampai ia di saat didedek oleh guru tadi itu berteman dengan kawan yang buruk. Kenapa? Liak sura wilayah tasyayatinil jin wal ins min sahni galbi. Untuk menghindarkan lebih jauh, mengamankan lebih ketat gangguan setan, jin ataupun manusia dari hatinya. Mungkin dia orang yang menerima secara zahir dan batin, tapi ketika dia berkumpul dengan orang-orang atau anak-anak didik yang lain yang mungkin belum terdidik, belum bersih, ini dapat apa? Mengganggu hatinya, bisa merubah. Kita ini kalau duduk dengan orang baik, kata-kata kasar atau pemikiran buruk itu akan hilang sedikit demi sedikit. Ketika kita duduk dengan orang baik, kita ngomong gini diingatkan, Cece, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, apa coba? Coba pikir. Mungkin kita memberontak di awal, nanti kedua kita diingatkan, ketiga diingatkan, akhirnya apa? Gak ada seperti itu. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang akhlaknya, adabnya, moralnya rusak, wah, tambah panas. Tambah hari tambah panas. Ini enggak benar ini. Ini membodohi, ini menekan, ini membunuh, ini anu, terus. Pikiran-pikiran setan itu terus. Kenapa? Duduknya dengan orang moral-moral bejat. Orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Wahnya ditumbuhkan buruk sangka dalam hati kita kepada orang. Ini enggak benar, ini tujuannya mau membunuh, ini tujuannya mau ini tujuannya mau itu, ini tujuannya mau itu, macam-macam sudah. Macam-macam. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, enggak. Bagaimana su'udzon tadi itu dihilangkan. Kemudian dibuat kita tidak berpikir sudah tentang hal ini. Karena apa? Tidak bermanfaat untuk hubungan kita dengan Allah. Yang diwujudkan dalam diri kita, bagaimana kita selalu berdoa, bagaimana selalu kita memohon kepada Allah agar terhindar dari ini, dari itu, dan yang lain sebagainya. Sama dengan anak didik ini. Jangan berteman dengan orang-orang yang bejat moralnya. Akhirnya dia biasa su'udzon, berburuk sangka, atau bisa berubah batinnya kepada gurunya. Karena apa? Karena ia masuk ke dalam wilayah tempat setan mudah mengganggu. Karena teman itu dapat merusak kita tanpa kita menyadari. Dapat merusak kita tanpa kita menyadari. Jadi tahu-tahu kita bejat gitu aja. Itu teman. Halus. Halus. Karena itu musuh-musuh Islam itu merusak orang Islami, bersahabat dengan orang Islam. Ketika sudah bersahabat dengan orang Islam, rusaklah di situ. Orang Islamnya enggak merasa. Enggak merasa. Karena apa? Dianggap ia adalah sahabatnya. Karena itu tidak boleh kita menganggap mereka adalah sahabat sama sekali. Oh, dia teman kita, enggak boleh. Al-Yahud wa Nasara dan anteknya semuanya itu tidak boleh kita jadikan sahabat. Kalau sudah dijadikan sahabat, dirusak kita tanpa kita merasakan. Nabi memerintahkan kita untuk apa? Berteman dengan teman yang baik. Karena berteman dengan orang yang bejat moralnya, akhlaknya, itu akan merusak kita tanpa kita menyadarinya. Tanpa kita menyadari. Makanya anak-anak yang mau dididik ini harus menjauh dari orang-orang seperti ini. Jalannya setan untuk merusak dia itu
supaya apa? Benar-benar tertutup. Kalau berteman dengan seperti ini, oh jalannya setan untuk merusak dia terbuka lebar. Ya. Lah setannya bukan hanya setan jin tapi juga setan manusia. Lah dia menjauh tujuannya untuk mempersempit pintu masuknya setan dalam merusak dan mengganggu kita. Hanya apa? Dia bersih dari kotorannya, dari kotoran gangguan setan. Karena itu Al-Imam Ali bin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, "Iyyakum wa suhbatal did. Fa inna ra'aitu fasadal mar'i suhbatal adbadi." Iyyakum wa suhbatal did. Awas. Waspada berteman dengan orang yang berbeda. Artinya apa? Kamu ingin baik, jangan berteman dengan orang yang buruk. Kamu ingin menjadi orang yang punya akhlak yang bagus, jangan berteman dengan orang yang bejat akhlaknya. Rusak akhlaknya, jangan. Kenapa? Aku perhatikan rusaknya banyak orang itu karena berteman dengan salah orang. Ya. Beda tujuan. Ini tujuannya akhirat, ini tujuannya dunia. Berteman, rusak kamu. Kamu tujuannya baik, ini tujuannya buruk. Berteman, rusak kamu. Itu kerusakan. Karena itu harus menghindar. Karena apa? Untuk menutup pintu setan dalam merusak diri kita. Wa ala kulli hal an yakhtar al-faqra 'ala al-ghina. Dia harus lebih memilih fakir, miskin daripada kaya. Jadi kalau mau menjadi orang yang sampai kepada Allah, yang dia pilih itu adalah kefakiran, bukan kekayaan. Jadi lebih mengutamakan fakir daripada kaya. Kalau untuk kita, milih sing dia, hah? Milih kaya. Makanya kadang ngaji ditinggal apa? Ya, sehingga ada barang kata teko. Ada ngaji ditinggal, kenapa? Ya masih nyari duit, kerja. Apa? Ada janjian. Ada, ditinggalkan, malah apa? Milih kaya. Tapi kalau orang yang mau sampai kepada Allah dengan cepat, dengan didikan guru, dia harus lebih memilih kefakiran daripada kekayaan. Walaupun nantinya kekayaan akan datang, tapi yang dipilih adalah kefakiran, bukan kekayaan. Dan itulah yang terjadi kepada para aulia, kepada para sahabat. Para sahabat ya, apa yang dipilih? Kekayaan? Enggak, kefakiran. Sayyidina Abu Bakar semuanya dikasihkan Rasulullah. Sayyidina Umar separuh dikasihkan Rasulullah. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf semuanya disodakohkan dan yang lain sebagainya. Kenapa? Memilih kefakiran. Walaupun akhirnya mereka tetap kaya atau menjadi kaya setelahnya. Tapi yang dipilih adalah kefakiran. Nah, kalau kekayaan nanti akhirnya fakir. Kalau yang dipilih adalah kekayaan, akhirnya fakir. Tapi kalau yang dipilih kefakiran, akhirnya adalah kaya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keburukan, kejahatan, moral akhlak kita. Amin Allahumma amin.